di bulan Ramadhan ni, dan kita banyakkan infak kita, sedekah kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tak nafilah nak sedekah ni kita rasa berat kerana harta kita yang kita keluarkan. Tapi kena ingat, harta kita tu Allah yang beri, dan tanggungjawab kita, kita kongsi harta itu. Ini barulah kita mendapat keberkatan dan kurniaan. Kan Allah Ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah jelaskan, bila kita nak berinfak, bila kita nak sedekah, saat tu dapat bisikan syaitan, bisikan jahat, nafsu untuk bisik kita, dok takut-takutkan kita. Dia kata, kalau kau berinfak, kau sedekah, habis duit kau. Susah payah kau cari duit, tiba-tiba nak beri dekat orang. Ini syaitan nak bisik macam tu. Ini dia, apa faedah yang kau dapat bila kau infak ni? Bukannya makin kaya, bahkan makin miskin kau. Syaitan bisik, nafsu bisik macam tu. Ini tuan-tuan. Tetapi Allah kata, wallahu ya'idukum, akan tetapi Allah janji pada kamu, kalau sekiranya kamu infak juga kerana Allah, maka pada saat itu Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Ta'ala akan limpahkan pelbagai kurniaan ke atas kamu. Ini janji Allah. Itu yang kata Nabi SAW, bila kamu bersedekah, bila kamu berinfak, sesungguhnya harta kamu tidak akan habis, tidak akan kurang. Bahkan Nabi kata, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Nabi ulang 3 kali, bahkan harta kamu bertambah, bertambah, bertambah. Ini jaminan Nabi SAW. Lebih lagi lah di bulan Ramadhan ni, kita banyakkan infak kerana Allah. Baik, ini sifat yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang yang segera mendapat kebaikan dan mereka yang hampir dengan Allah Ta'ala ialah mereka yang bersegera melaksanakan kebajikan, kebaikan-kebaikan serta kebajikan-kebajikan, membantu manusia, meringankan beban manusia. Dan apa sajalah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan macam bulan Ramadhan ni, banyak kan kita peluang nak melaksanakan pelbagai bentuk kebajikan. Kan kata Nabi SAW, kita beri makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka kita akan mendapat pahala seperti mereka yang sedang berpuasa itu. Itu hebat tu. Muslimin dan muslimat, itu salah satu bentuk kebajikan. Dan kita beri makan pada orang yang berpuasa supaya mereka tiba masa boleh berbuka puasa dengan makanan yang kita berikan. Maka pada saat itu dapat pahala seperti mereka yang sedang berpuasa. Bayangkan kalau seorang dapat macam tu dah. Kalau banyak, lebih banyak lagi lah pahala yang Allah berikan pada kita. Tak putus-putus tuan-tuan. Ini dia. Jadi pas itu kita segera di bulan Ramadhan ni, ini tuan-tuan, saya banyak sahabat-sahabat saya di seluruh negara, sebab kita ni orang kata aktivis dakwah sebagainya, kita akan nampaklah gambar-gambar WhatsApp dan sebagainya yang telah memulakan aktiviti macam ni. Semalam sahabat saya di Terengganu, dibagilah gambar-gambar, bagi beras, bagi keperluan kepada orang susah di sana. Ini sebagai satu contoh usaha dan sebagai satu pendekatan dakwah kepada masyarakat yang ada. Ini tuan-tuan, kena laksanakan. Pasal kata Allah, ni sifat manusia yang hampir dengan Allah, ni sifat manusia yang segera mendapat kebaikan. Dan termasuk yang kata segera melaksanakan kebajikan ni, termasuklah kita segera melaksanakan perintah Allah. Kita segeralah mengimarahkan surau kita, mengimarahkan masjid kita, mengimarahkan majlis ilmu kita. Ini termasuk yang kata segera melaksanakan kebajikan. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, bukan hanya di bulan Ramadan, dan kita nak mengimarahkan masjid kita,
surau kita. Tapi termasuk habis Ramadan, kita teruskan usaha ni. Dan barulah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, begitulah tazkirah ringkas kita pada malam ini. Kita merujuk berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 hinggalah ayat yang ke-61. Dirujuk pada ayat tersebut. Jadi tuan-tuan, cukup sekali itu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Mohon maaf kalau sekiranya ada yang tersilap, yang terkasar. Dan yang keduanya, macam biasalah, yang kenal saya ni tahulah, habis-habis nanti di luar tu macam biasa ada jualan sikit saya bawa. Tujuannya macam kita sebut tadilah, pasal nak cari dana untuk melaksanakan agenda dakwah kita yang berterusan. Jadi macam biasalah, dekat luar nanti ada maruku, pelbagai perisa, ada tempek pedas, ada kacang dan sebagainya. Kalau tak dapat duit, balik rumah lah pergi ambil. Kami tunggu insyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukup sekali itu. Dan kalau sekiranya tuan-tuan muslimin dan muslimat ada nak hulur infak ke sedekah, boleh berilah insyaAllah. Sebab link saya memang seluruh Malaysia, insyaAllah. Di seluruh Selangor dan seluruh Malaysia, kita ada buat kebajikan-kebajikan yang berterusan. Jadi siapa yang nak beri infak, bantuan ke dapur sebagainya, boleh berilah. Tadi pun semalam Ustaz Syarhan Bumaizi, di WhatsApp pada saya, dia kata minta sekurang-kurangnya seorang ustaz, kita ada 30 orang ustaz yang bergerak ni termasuk saya, sekurang-kurangnya seorang ustaz dapatkan 1,000 seorang untuk Ramadan ni. Tujuannya untuk tu lah. Kalau 30 orang dapatlah 30,000 untuk orang kata melicinkan program dakwah kita di Selangor dan di mana-mana pun, insyaAllah. Jadi kalau ada yang berminat lah, yang beli barang satu lah, kalau nak infak, beli infak juga, tak jadi masalah. Jadi tuan-tuan, cukup sekali itu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah, dan berterusan mendapat hidayah Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.